kasih. Nak buat laksa lah. Nak makan ni satu lah. Favorite. Laksa apa? Laksa Kedah. Laksa Utara. Kita buat laksa Utara eh. Nak masak apa special hari ni? Laksa. Tadi pes apa tu Zulim beli? Oh, dia dekat pasar tu dia ada jual pes-pes apa tau. Yang fresh. Korang bagi tahu dia korang nak masak rendang ke, nak masak pedas ke, masak lemak ke apa. Nanti dia akan siapkan dalam satu tupperware. Tapi Zulim beli asing. Zulim beli bawang kisar. Bawang putih kisar, cili kisar. Memudahkan untuk nak masak. Gitu. Yang laksa kita, Masya Allah. Kalau boleh kita nak bagi semua orang rasa laksa kita. Amin. Aku mesti. Ke zoom muka aku ni. Private tu laksa. Sedap kan laksa kan? Kalau robot dia masak lain rasa dia. Kalau kita masak sendiri, kita tumis sendiri lain rasa dia. Share-share resipi Alhamdulillah. Okay, nanti saya share resipi. Tak, saya dah share lah resipi laksa. Kalau korang nak mudah, laksa ni dia renyah sikit. Laksa nak kena siang ikan. Saya sarankan korang pakai tin sardin. Sardin dalam tin. Dengar macam tak sedap kan? Sebenarnya sangat-sangat sedap dan pekat kuah korang. Korang jangan pakai sos dia je. Pakai ikan dia kat dalam tin sardin tu. Korang pakailah dalam 4 tin macam tu dah pekat dah kuah dia. Siapa pernah buat laksa pakai tin sardin mesti dia tahu. Memang sedap. Dia tak ada nama, tak ada beza pun dengan korang berisi ikan sendiri. Si sardin kat mana tu? Dekat Tesco. Baru nak balik rumah. Salam sayang dari Singapura. Masya Allah. Salam sayang dari Malaysia. Kita. Hari ni kenapa awak request nak makan laksa? Hah? Saya ingin. Ingin nak makan laksa. Ya, ingin. Ingin nak makan laksa. So, hari ni Farhan akan settlekan harga kereta. Dia nak tukar tayar kereta. Dan saya kat rumah akan masak lah. Sebab weekend ni memang kita nak duduk kat rumah je. Nak settle barang-barang rumah macam tadi. Biasalah dulu duduk bujang. Sekarang dah duduk berdua. Banyak benda nak kena tambah. Contohnya, apa benda lah nak ketambah. Contohnya, mangkuk-mangkuk. Mangkuk-mangkuk. Nak kemas balik barang-barang. Oh, nanti boleh balik angkuh nanti ambil tupperware. Beli banyak tupperware. Boleh letak bekal-bekal apa kan. Lepas tu letak dekat chef atas tu. Okay. Untuk yang dry things yang macam cereal or something. Okay. Sebab rumah tu nanti tak ada orang makan cereal pun. So, boleh. Laksa boleh tunjuk tak alamak laksam nanti insyaAllah nanti saya buat resipi laksam pula. Kita hari ni kita buat laksa. Laksam ni pakai santan. Laksam beli nak masak apa hari ni? Saya masak laksa hari ni. MasyaAllah, terima kasih. So perbezaan dia single dengan dah kahwin sama je sebenarnya. Sebab setiap hari pun saya akan sediakan makan. Cuma kali ni saya sediakan makan untuk suami lah. Kalau tidak, saya sediakan makan untuk adik-adik saya yang duduk dengan saya. Adik saya seorang perempuan. So, sampai sekarang pun dia duduk dengan saya. Dengan kita orang. Sebab dia kerja dengan kita orang lah. Dia manager saya dan dia juga kerja office. Dengan Fahan. Ni bos dia. Okay, so kita family business. Family business. So dia duduk sekali dengan kita orang lah. Apa lagi lah? Tak ada apa pun lah. Tak ada beza sangat lah. Cuma itulah rutin dia. Pagi-pagi memang saya siapkan dia punya makanan tu. Over sikit. Over. Berbanding dengan saya siapkan untuk adik-adik saya lah. Kalau adik-adik, kau senduk sendiri eh.
dah. Nasi goreng tu ada kat Kuali tu. Nanti bangun makan. Kalau dengan suami, siapkan terus kat atas meja makan. Itulah beza dia. Pahala. Apa lagi lah. Sebab baru seminggu kan. Jadi agak kekok sikit. Tapi alhamdulillah okey je sebenarnya. Bangun pagi, sama ada saya ataupun Fahan akan kejut masing-masing. Bangun subuh, kita memang sebab kita orang dua ada masa bersama, masa kat rumah. Sekarang memang duduk kat rumah je dulu. Tak pergi mana-mana. So, kita orang boleh solat jemaah sama-sama. Itu yang paling best lah. Dia dapat imamkan saya. Cepatlah. Elfarah, turun cepat. Now. Belajar masak dah jam 3, dah jam 4 dah pandai masak dah. Cakap sikit, Bih. Ha? Saya ikut. Mana adik aku ni nak suruh troli pergi bawah. Saya memang belajar masak daripada saya kecil. Awak suka, paling suka saya masak apa? Sebab saya pakai filter.